المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna syani'aka huwal abtar. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala disampun nican tiang pulung sami berbagai nikmat. Nikmat kesehatan, keafiatan, kesempatan, kekuatan terutama nikmat iman wal Islam. Wal ihsan. Mudah-mudahan seluruh nikmat niki menambah keberkahan hidup tiang pulung sami. Baik hidup telik dunia, terlebih-lebih hidup terak di akhirat. Amin. Jamaah senami rahimakumullah. Dalam surah si Kunti, si bacaan tiang bro, surah Al-Kautsar, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada tiang pelonggo sami melalui perintah kepada baginda Nabi SAW, Inna a'toyna kal-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, wahai Muhammad. Khitabnya kepada baginda Nabi, pengamalannya sampai dengan hari kiamat untuk seluruh umat Nabi. Bahwa Nabi Muhammad SAW dengan umatnya diberi nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama sekali nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam. Dan nikmat ihsan. Nikmat si belik masih jamaah sindik na'arak sindik naman. Nabinta adalah nikmat dihindarkan daripada marahnya Allah. Daripada azab-azab Allah ketika manusia itu durhaka kepada Allah. Lamun lai umat Nabi Nuh durhaka diazab langsung oleh Allah. Nabi Lut umatnya durhaka diazab oleh Allah. Nabi Musa durhaka umatnya diazab. Terus azab itu langsung turun. Dan munah nek mele nek mati Allah menurunkan azab. Tapi begitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, yang belenggu sami sebagai umat baginda Nabi ditangguhkan. Dan keturunan azab. Melainkan Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan. Ente berubah. Ente buat dosa ente sita tobat. Maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Walaupun mungkin di awal kehidupan dengan durhaka, duit maksiat, marak basan itu seluruh. Azab tidak turun langsung. Terus kita minta ampun kepada Allah. Beristighfar. Mohon tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum akhir hidup telik dunia ini bersih. Dan orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa di antara umat Nabi Muhammad SAW. Memiliki kesempatan yang jauh lebih banyak daripada umat-umat sebelumnya. Ini nikmat besar. Makna kedua daripada Al-Kausar adalah telaga Kausar. Nabi Muhammad SAW dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala telaga yang disebut telaga Al-Kausar. Yang besok setiap umat baginda Nabi itu akan mandi di dalamnya. Lalu mereka keluar dari Kausar itu dan masuk ke dalam syurga. Dalam keadaan gagah, bajang, ringes. Tidak diberikan kepada Nabi yang lain. Ini makna Al-Kausar yang lain daripada makna nikmat yang banyak. Tapi secara umum Al-Kausar ini maknanya adalah nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka karena nikmat yang begitu banyak, bersyukurlah dengan cara sholat
Ini perintah. Fasholli li rabbika, maka salatlah engkau dengan beribadah, rukuk, sujud kepada Tuhanmu. Wanhar. Nah, saat kedua adalah berkorban. Dua perintah ibadah di dalam ayat ini. Yang pertama sholat. Yang kedua adalah berkorban. Sholat adalah hubungan antara hamba dengan Allah. Sedangkan ngorban niki adalah untuk memupuk hubungan baik antara hamba-hamba Allah dengan saudara-saudaranya yang lain. Nah, secara khusus makna ngorban dalam fikih, menyembelih binatang berupa unta atau sapi atau kambing secara khusus. Sapi untuk pituk dengan, unta untuk pituk dengan, kambing untuk satu orang. Tapi makna berkorban secara khusus jamaah. Sedangkan secara umum berkorban itu luas. Sekecil apapun pengorbanan yang perlu usahai, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun. Pengorbanan itu artinya rela melepaskan sesuatu demi mendapat reda Allah. Oh, berat jalan berkorban jamaah. Kerjakan tekangan, ingat. Kerjakan tekangan tipak sesuatu, terus tersuruh terlepas. Nah, jalan berkorban. Lemun tak menang aja, pada kateh atau bayang dengar aja. Ini jalan berkorban jamaah. Anu wajarak tekangguk, ya. Nenateh jalan. Nah, siaran korban itu sesuatu yang kita sukai. Makanya kita disebut berkorban. Berat. Jadi berkorban itu berat. Nabi Ibrahim alaihi salam sungguh sangat berat. Tetapi Allah ingin membuktikan bahwa cinta Ibrahim alaihi salam apakah kepada Allah lebih berat ataukah kepada anaknya lebih berat. Jadi suahangna kira-kira umur 5 tahun Nabi Ismail nu lek Mekah. Ya ampun ketuk terjangok isi Nabi Ibrahim. Len tau itanakang pepe. Sebab laik jangan kena hamil pun ada jauh jok itu. Jok Mekah pun terlepas lek tono. Ampun dengan anak mesa dalam Qisasul Anbiya. Qasasul Anbiya. Berterus. Wah 5 tahun. Ampun tulak Malik Nabi Ibrahim. No pun dia turun dengan tunggangannya, dengan kendaraannya. Dengan untanya dia turun Nabi Ibrahim. Jamaah. Betanan dot Nabi Ibrahim lek Palestin tanan dot kanje Siti Sarah. Siti Hajar legakna lek Mekah. Pemula jang enggak-enggakna kanjana dua di darak kanjan lainna kanja Nabi Ismail yang dari sejak lahir. Lagu suwe-suwe harak doang dengan liwat dengan badui si meta. Bembe na telang unta nang behanna itu tipa na. Seriuang na jarak ai zam-zam lo jamaah. Belako na Siti Hajar temilu bendot le deni. Sebab denara sumber air dengan jamaah enggak na sumber air itu no doa. Maka orang-orang badui, orang-orang gunung lo jamaah. Deni be ta ndot tau temilu ndot ke sikit osila le dekat Siti Hajar. Ndot berombok duit aja. 5 tahun ampun datang Nabi Ibrahim. Nabi Ismail wah jangan kena demen sin serioang Nabi Ismail. Nang udah kak ngenuhan tepesan si seninan si Cisara. Lemun demene jang kita anak dah ketuk. Syarat di seki ketuk bewah kita anak dah. Nang udah turun dengan kendaraan dah. Ndek turun.
Dan tahu si Siti Hajar, si cemohna datang dengan Nabi Ibrahim. Dongkah ke ada turun ke aku berjanji ke Cesarah. Dan dia kuturun. Asmanda. Jemaah Malik jamaah. Kira-kira balik. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Manakala umur Ismail itu umur jangkana mampu untuk melakukan kegiatan aktivitas beranjak remaja. Jadi jangkana teman. Berutak terunan. Lagu di Mekah tahu ada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim Palestina. Ulak dengan nuli. Datang impi. Kalau pertama impi yang na diri na nyembelih anak na. Target Nabi Ibrahim. Segera keingin ku sembelih anakku. Marak jemak kelemak na unta sembelih. Dalam riwayat sampai satak unta sembelih jemaah. Apa ada bagi-bagi ya. Pak dengan silih Palestin. Kalam kedua Malik nang impi. Pada impi na jamaah. Impian diri ni nyembelih anak na. Mulai wah ragu-ragu ya Nabi Ibrahim. Si Rubino sang parana kembang tinduk lagu na ke Malik datang kalam kedua. Apakah ni perintah ataukah impi biasa? Dan teman bani pasti ya. Malik meraja mana? Sembelih Malik onta. Satak. Malik sedekah. Artinya jamaah terbandingan gana gorok anak. Nasa diambil gorok. Onta. Satak. Si kangen anak. Si melet na bodoh anak. Petang dah setahun na berdoa. Tebayang na anak. Malik na te. Uji silsilah Allah. Malam ketelu Malik dah datang impi nu jam. Berarti sudah tiga malam katanya Ibrahim dan ini pasti perintah. Ya. Malam pertama paran kembang tinduk, malam kedua mulai ada keraguan antara perintah atau bukan, malam ketiga pasti perintah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Lalu Nabi Ibrahim peta anak sampai lele itu laqo le inana lengku tejak anak tenekkan wah beli lengku tejak yang umbin tante berusaha mete buruan berburu dalam sebuah riwayat. Bau senggah. Jauh ia golok Nabi Ibrahim. Jauh ia tali Nabi Ibrahim. Senina ada baju doa. Siti Hajar. Apakah mereka tidak digodai oleh iblis? Tetap tergoda si iblis. Tapi Nabi Ibrahim selalu menang. Selalu bisa mengalahkan iblis. Dan terus beliau menjalankan perintah Allah. Saya kangen anak. Terus ni jauh. Datang li Mina jamaah. Jadi li Mekah tahu na. Bait anaknya jauh ojok Mina. Mekah, Mina, Musdalifah, Arafah. Arafah, Musdalifah, Mina. Masjidil Haram. Mekah, Ka'bah. Datang li Mina tahu dan mentelah. Nabi Ibrahim baru dia sampaikan. Qala ya bunayya wahai anakku kata Ibrahim. Inni ara fil manam sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi anni azbahuka sungguh aku menyembelihmu. Fangzur madza tara. Dah nak anakku. Coba antemikirangna ngombe pendapat. Bagaimana pendapatmu tentang mimpiku yang melihat menyembelihmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar.
Wahai bapakku, if'al ma yu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan engkau oleh Allah. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Insya'allah engkau akan menjumpai aku termasuk orang yang sabar. Beterus jamaah. Tono tauna. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Kemudian manakala kedua-duanya sudah berserah. Tawakkal ala Allah, laksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim memilih menyembelih anaknya untuk melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim lebih mendahulukan perintah Allah daripada kesayangannya. Berarti Nabi Ibrahim lebih cinta kepada Allah daripada kepada anaknya. Ya, jadi manakala dia rebahkan anaknya. Kemudian dengan singgen gorok bembe itu jemaah. Jelintingan anak. Terus lemak golok. Berterus. Ndek dapat burung jemaah. Setelah dia coba untuk menyembelih Nabi Ismail. Tidak bisa. Sedikit pun tidak luka. Ini bau bakar. Allah tidak ingin menyusahkan siapapun hambanya. Menzalimi siapapun hambanya. Tapi Allah hanya ingin tahu. Apakah Ibrahim itu akan merasa berat. Ataukah dia tidak berat. Dan bau bakar. Datang iblis. Ibrahim. Nanti yang kemegawai nih. Dendek gorok anak mek. Enggak-enggak. Nah. Segera ke impi. Kemek pati. Nabi Ibrahim tahu itu iblis. Ambilkan batu. Lempar. Ya. Dilempar terus. Sampai pitu kali. Nanti lempar. Ya. Melontar pitu kali. Ini jamaah. Sang ni. Dek nemerang. Mungkin kurang tajam. Dicoba sama batu. Tak. Beleng. Batu. Terpotong sama goloknya Nabi Ibrahim. Tapi leher anaknya tidak bisa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim. Menguji Nabi Ismail alaihissalam. Taring ke itu gede telako ing anak, gede tekorban. Nah, itu hanya telako ing bembe urseki. Bila jin bembe jamaah. Haji 2.5 juta mau sidana. No. Haji 2.5 juta. Haji bembe. Entepeta 2.5 juta. No. InsyaAllah si batur berusaha bagus. No. Wah. Kenceng usaha. No. Lah paling lah telu bulan. Bau isi. Telu bulan. Mau nasekat sejelo misalnya. Sebulan wah 1.5 juta. 2 bulan 3 juta. Telu bulan 4.5 juta, bodong pelik mau dah. Lamun tetap tu milih korban. Rekeng wah dedek dah sampai sekat selai mau dah lenda sejelu. Berarti pitu sekat sebulan. 4 bulan bau isi. Nah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji. Mulai daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggalkan ini. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan ini sebagai ikutan. Buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyelenggarakan yang namanya berkorban. Jadi. Jamaah sami rahimakumullah, Nabi Ibrahim anaknya tersuruh gorok. Sudah dia laksanakan, tapi Allah berkehendak. Aku sudah membuktikan, kata Allah. Bahwa engkau lebih mencintai aku daripada anakmu. Maka Allah katakan,
Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin 'adzim. Wahai Ibrahim, engkau sudah membenarkan mimpimu. Sungguh ini adalah merupakan ujian yang nyata. Ya, maka kami akan menebus anak itu dengan satu sembelihan yang besar. Jibril diperintahkan suruh jauh bembek kibas turun untuk disembelih sebagai penebus Ismail. Maka sejak Nuh, jamaah, umat manusia ini disyariatkan untuk berkorban. Nah, negara terawas sing korban. Ngorban adalah satu syariat yang hukumnya sunnah mu'akkadah alal kifayah. Ini wajib lah itu. Lagu Nabi, wajib lah Nabi. Bahkan namun mazhab Imam Ahmad, jamaah, Imam Abu Hanifah, wajib. Bagian Indiana wajib ngorban pada bilang tahun. Itu saya nak kena sunnah baitnya si Imam Syafi'i. Tentu berdasarkan hadis. Ya api tijarin. Aroma siang jak sunnah. Ayah rendek, ngorban-ngorban. Nah. Lah mulai India, jamaah-jamaah India anu jo oh, pasti ngorban ya. Pertama hukumnya adalah sunnah muakkadah alal kifayah. Artinya in sekeluarga sakit belina bembek, maka seluruh keluarga itu dapat dia kebaikannya, dapat dia syariatnya. Paling bagus dia sakit dengan sakit bembek, sakit dengan sakit bembek. Inana sakit, amana sakit, anak telu lima tanpa anak bembek. Luar biasa. Nah, itu yang memenuhi persyaratan fikih. Si kedua, bembek untuk sakit dengan, sampi untuk pituk dengan, unta untuk pituk dengan. Nah, anak keterawas sini tarak dua. Bembek doang kerja sampi. Kenara unta soalnya. Saya meleng ngorban, jamaah. Silakan ngorban. Bembek beli. Lamun jina ke 2,5, 3 juta, 4 juta jina. Lamun de mele gabung ke jenda pitu. Beli sempi sikit. Mau si de beli aja 13 atau 14 juta. Berarti pada-pada de 2 juta. Mudah ah. De beli sempi kan jenda beli bembek. Arak dengan beketuan be Abdolang tekadu bembe usat ke tekadu sempi. Paling kuat jumhur mengatakan Abdolang bembe. Pertama bembe nu untuk sekek dengan. Si kedua satu nyawa satu orang. Si ketelu niat bisa terjaga kalau hanya satu orang yang punya. Lagu lamun sempi. Jamaah, satu nyawa 7 orang. Si kedua, niat yang kemungkinan sulit untuk disamakan. Dengan pituk dengan ini, ikhlas. Sekik kurang ikhlas. Sekik mohon maaf, riak. Maka itu berpengaruh kepada yang lain. Nah, jamaah. Nah, sehingga dari sisi ini masyhur dikatakan bahwa bembek lebih afdol isi tengorban untuk satu orang satu kambing. Arak pendapat lain, arak sempi afdolan, unta afdolan. Kumbene luwe ampakna. Luwe ang ja ampakna luwe anganing temu bersedekah. Dari sisi bersodakohnya. Nah, kalau mau beli bembek sikit aja 2,5 juta. Bungkus-bungkus depan dengar 15 kilo. Kena ada berat. Nah, selapuk.
Bebek si haji 2.5 juta. Lagu nak kalau mau dan beli, sempi jamaah. Haji 14 juta dan beli sempi, pada ada 2 juta, 2 juta. Bau demiak sampai 1 selai bungkus. Uang, aning neleka. Jadi mbak dekadu, mbak si bau isi dah si peting dan korban. Bebek bau si dah beli, bebek korban. Sempi bau si dah beli, sempi korban. Belajar jamaah, belajar korban. Tuan orang jamaah dia, nulik, karang krem. Ya paling julu dah, bilang tahu dengan korban. Dagang cilok. Nina bebalu. Bilang tahun munah jerak lebaran Idul Fitri datang dua. Ni be wah datang dia yang tahu ya bila jerak lebaran Idul Fitri. Wah datang jamaah ada wah nyetor nu lena. Eh luar biasa ibu nu lena. Karang sok tiang bedait ni wah jual tan ni ustaz. Alhamdulillah. Tapi dia selalu ngorban bilang tahun. Subhanallah dengan dia. Luar biasa. Karena itu yang paling berat. Sesuatu yang kita cintai, kita berani lepas karena Allah. Maka itulah nilai yang sesungguhnya. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salam niki jamaah tebeng gelar Khalilullah. Kekasih Allah. Tidak dia pakai istilah Habibullah. Habibi itu kekasih. Habibullah kekasih Allah. Tapi jauh lebih tinggi kalau dia pakai istilah Khalilullah. Ketuan sopo jelo Nabi Ibrahim. Apa ampuk de mau gelar Khalilullah wahai Nabi Allah Ibrahim? Nanti kan. Apa yang Nabi jawab? Karena teluhan. Pertama, saya laksanakan perintah orang yang saya cintai di atas perintah yang lain. Semua urusan orang yang saya cintai lebih dahulu dibandingkan urusan yang lain. Berarti ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, maka sembelihan itu akan diutamakan daripada dia kangen sama anaknya. Masih pertama. Nah, kalau itu, perintah Allah itu sholat, perintah Allah itu zakat, perintah Allah itu haji, perintah Allah itu puasa, perintah Allah itu berbakti, perintah Allah itu tolong-menolong, perintah Allah itu berkorban. Lamun tebau isi ta hal-hal si wajib ditekangun di. Berdosa kita lamun ditegawe. Lamun bau isi ta hal-hal sunnah, maka menambah derajat kita di sisi Allah. Ya. Luwe sunnah kena. Aku cinta padamu, aku cinta padamu. Lagu ni Nuh beliang dengan bakso. Telu milik dia dah darah lu. Eh, laku nak kena aku cinta doang. Lagu arak sakit, kira anjuk-anjuk oleh-oleh. Arak sekik sih, asalnya besur, ya datang doang. Dakan-dakan suruh bedok sumur, wajan datang. Itulah dia pencinta. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu jamaah mendahulukan perintah orang yang dicintainya daripada apa yang dia sukai sendiri. Anaknya yang paling dia cintai diikhlaskan untuk dikorbankan. Si kedua dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tidak pernah khawatir terhadap apapun kata kekasihnya. Nabi Ibrahim selalu percaya terhadap kekasihnya. Sehingga Nabi Ibrahim tidak pernah susah tentang rezeki, tentang ajal, ini luar susah. Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Allah sudah takdirkan. Qada qadar Allah sudah dipastikan. Pira umur tepuk temate jelas. Pira rizkin tepuk temate jelas. Jadi kan itu paling temenang kedua. Panjang umur murah rizki.
Nah, Nabi Ibrahim tidak pernah berpikir tentang menyusahkan makanan atau rizki, menyusahkan umur. Karena dia percaya kepada Allah. Jadi si kedua Nuh, dan dengan pencinta sejati Nuh, percaya kepada yang dicintainya. Namun masih percaya tipak dengan lainnya, dia tidak masuk cinta tulen. Lalu dakangan Nuh, Nabi Ibrahim alaihi salam pernah dia minta kepada Allah dipanjangkan umurnya, jamaah. Berdoa Nabi Ibrahim kan yang umur panjang. Ya Allah, panjangkan umur kaji, ya Allah. Terus. Selesai berdoa, Nabi Ibrahim sugud. Sugud dengan mihrabnya. Kebetulan Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan pada Nabi Ibrahim. Arak serioang dengan tolak si belu umurnya. Penjangkan dengan orang anggur. Anget nelik kanan ke pasol kiri ada yang kepensal. Anget nelik kiri kepensal malah jauh. Nini ndor tanggur. Ibu ya gigi ada kan. Apa Nabi Ibrahim? Ya Allah, kuburung wah belu umur. Ya burung namanya belu umur marak dengan tawak pun ke pasol kiri ke pasol kanan. Berhenti Nabi Ibrahim pikirkan harus panjang itu. Tidak. Rizki si tebang itana ngendeng rizki berkah. Umur si tebang itana endeng umur si berkah. Iya, tendeng. Ba alhamdulillah selamun belu umur tak. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang baik di antara kalian yang paling baik itu adalah yang panjang umurnya dan beramal baik, beramal soleh. Karena diisi dengan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Tapi sama wa syarrukum, orang terburuk di antara kalian, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Si belu umurnya masih selengin. Tapi diisinya dengan perbuatan-perbuatan tidak baik. Umur belo sepo dengan. Lagu enggan kurungan doang jago nak kejawis. Dengan dek kak jok masih gitu ya kurungan kejawis. Inara lainah. Hule ijal itu nak gelak gelak manok nora dah mana balik. Belo umur aja ketawa tapi yang Allah Taala tapi tidak dia gunakan untuk kebaikan. Jadi yang baik itu panjang umurnya, baik amalnya. Nanda kita kan diketahui. Serahkan saja kepada Allah seperti Nabi Ibrahim. Ya, berapapun umur yang diberikan kita oleh Allah, mudah-mudahan umur itu berkah. Berkah umur. Beruk malahan. Betulah ni isin seletiang isugul je ke di tiang tahu. Anu isin but yang ngorah tuh nolik. Tapi ke atas. Tulan rubi-rubi meninggal senina. Ya pecu gati senina kan. Eh, jaga negati wah. Siaran berjamaah apa. Ibut yang ketua. Ini apa cerita na ibu na pirana di kutau lalu sakit. Dari jatuh munti yang ketua berorah yang girang ketua orah kanak orah tiang. Tapi tepi yang kupi. Ya Allah, lamu dekat dengan ustaz lana dek. Dek na sakit. Hatinya namun sakit, ya sakit-sakit biasa. Jelun, no. Jelun nembilina, no. Ini nara, so apa-apa. Wah, nanu ang kebetulan mami ketik paput tuan, nanu ang kupiah, petokon, kona ngeraus. Bemalahan, dan sang namili mantu main bal juga paput tuan, lalu bihalu, dan kena semama. Menjerak sembahyang asar, mereka sekolah tuan mantu main bal, dan jok kantor camat. Aku datang kantor camat, aku telepon. Ulik si dan parak pokoknya ulik. Karena jadi tukang orang. Saya pola, saya sakit. Bisa ini yang pilih. Nah, subhanallah. Nah, no jamah. Bajang kena ngeraos. Bagus raos aja lo apa-apa. Jadi itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mau tidak mau kita wajib percaya. Dan Nabi Ibrahim
sangat percaya kepada Allah berapapun umur yang diberikan. Nah, si ketelu ling Nabi Ibrahim apa kau mau gelar Khalilullah nu? Aku peduli kepada hamba Allah yang lain. Nabi Ibrahim itu sangat peduli kepada makhluk-makhluk yang lain, kepada hamba-hamba Allah yang lain. Karena Allah paling suka jika kita peduli kepada makhluknya yang lain. Arak lelun kayu oleh beluk balik dia siram dah ya. Pahala mau. Nenalat sidana berbuak ya. Seumur-umur lelun kayu no, tetap mengalir pahala tiba sida si nalat maik ini. Manok berdua dia impan dah ya. Dia impan manok no, pahala dia itu no. Bembek sampai apa berdua dia impan. Manusia dia ada yang lapak manusia no. Nabi Ibrahim saking pedulinya, dia mau dengar ngelor nombi kena kancah juga. Dan ngelor Nabi Ibrahim kecuali narak kancah. Separuh ini ada 2 mil lah, dengan meter. Meter dengan kancah dengan ngelor. Lama ni itu arak-arak ruan dengan gendeng je. Ngalih, suhid. Baru-baru sini gendeng-gendeng, jangan kalak ni lah. Nabi Ibrahim jangan dependen, saya kata nak kan? No. Subhanallah. Jadi kita peduli kepada orang yang dekat dengan Allah, yang menjadi tanggungan Allah luar biasa. Itulah sebabnya anak-anak yatim yang sudah tidak punya tanggungan, maka itu tanggungannya Allah yang tanggung. Jika kita hamba Allah peduli kepada yang menjadi tanggungan Allah, Allah itu maha memberikan segalanya. Yang pun tergelarin kekasih Allah, Nabi Ibrahim. Nana jawab. Nana kesikit si belajar dulu. Belajar ngorban. Namun dia teman baru datang bembek. Manok dah dulu pilih sikit. Masa dia berdua manok dia balik. Pasti sebetulnya si dana manok dia balik. Coba angin aja mak batu ngorban bembek si dia dedeman bau isi dah. Ini masih berat. Manok dah tampah sikit. Ampuk periapiana, ampuk pihak dulang sikit wah. Bengum beja kecemoh lah. Manok sikit. Dah rombok si teluk manuk dah. Puak datangan keluarga-keluarga si bembek dia datang si miskin-miskin tu. Keluarga anak yatim tu atau janda-janda tu. Subhanallah, inilah dia kepedulian. Ya si beraja. Nenung. Ni bembek ni na bau isi, na manok pun ni na bau isi. Teberaja, mana? Lemu dia dah bau si bangkok no atau inan manok pun mesti mendarah-darah no bau. Oh dia. No, terbelajar dia. Lemu dah bau isi tasiko dek manok jemak mudiang bembek insyaallah. Subhanallah. Jadi Islam ni ki jamaah sungguh indah luar biasa. Sungguh kebersamaan dalam Islam ni luar biasa. Syariat-syariat maratan ngorban ni adalah syariat kebersamaan. Hari ngorban ni ke? Beruah bembe unta sepir. Ejina wa terawasi. Abdolna wa. Waktu ngorban. Ngorban itu mulai daripada setelah turun dari sholat Idul Adha sampai dengan tanggal 13. Asar 13. Zulhijjah. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Coba perhatian jamaah. Tanggal 10 dia terganggu puasa sebab itu hari raya. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Haram masih puasa. Dia terkanggu. Kumbena pun tadi terkanggu puasa lihat ini. Disebut dengan hari tasyrik. Apa maksudnya? Ampuk te menghargai dan bersama-sama orang-orang miskin dan fakir memakan daging korban. Karena ini adalah hari-hari berkorban. Lek puasa Ramadan ni jemaah.
Tersuruh kita puasa dengan hikmah satu di antaranya anti teidap mubim teidap dengan lapar. Le hari tasyrik ndek tetep yang puasa. Ampuk te ikut memakan daging korban. Nah, nak ni pilihan ni jamaah. Wah, tejak si de beru ngorban. Ampuk ndek de bau ngorban. Ndak bain ndek de mau ngeloran daging korban. Lamun dia dengar bang, dia tanya meter si dewah daging korban berbanding dengan meter. Kumbek na, si dewah mau pahala masalah na. Na, bagi tadi ni, aku lalu meter korban. Yo makan, jauh sama itu di tengah korban ke. Lah, lamun dia tembok korban, kita meter daging korban. Kita mau pahala. Ya, kebersamaan kita dengan orang fakir miskin itu dinilai oleh Allah. Ya pun haram dengan puasa jamaah. Di tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Luar biasa. Sampai di ketemu yang puasa. Antik tersuruh bersama-sama fakir miskin menikmati daging korban. No. Jadi waktu no. Tau tengorban no, tau tenampah no. Paling abdol pagi hari. Ngumbelamun kekelem. Makruh. Makruh ndek pun haram karena dikhawatirkan baris salah dan tebegorok kekelem. Si kedua berebutan si dekat jin namun kekelem. Ya, jin itu alamnya itu malam. Jin itu makanannya itu daging-daging sisa pada tulang. Ya. Mun tebegorok nangpah pada apa dan nyisil baris kekelem, oh berebutan si dana. Nah, jadi yang pun termakrohan pada waktu malam. Namun kenjelu abdolnya dari pagi sampai zuhur. Nah, ngetah. Udah tampah zuhur. Mulai isu berburak. Dah kadang-kadang jika lehi, kena ngubesuk. Nah, nampah nak kelemak. Kira zuhur pada itu mulai berburak. Nah, silakan. Bah sore-sore itu berbagi, silakan. Berikutnya. Ngorban no jamaah si tebagi empakna seluruhna. Empakna otakna lendongna muntolang gigina jakadakadin dikso. Nuh. Lagunya keluwe jadi masalah dalam kulitna. Lendongna sempi. Nuh pada dua masalah nuh. Ribut. Kumen dijual lo ke lendong dengan lo. Atau yang baiknya si tukang tampah cara lain. Tukang tampah mau lendong na kence otak na. Tiang dengan tiang mulai ngorban tiang stop. Tukang tampah na untuk bait pribadi lendong na kence otak na. Lagu tiang ongkos sintan. Jadi misal. Kelompok niki padana 2 juta, beli sempi ke jenepi itu kumpul 14 juta. 1 juta adalah untuk ongkos sampai nanti bungkus. Dengan biaya beli ini ongkos dan sebagainya. Jadi tukang tampah itu ongkos mau. Ndik nabai lendong, ndik nabai otak. Otak itu recahang itu. Lendong itu, nah. Dak kadar cahang batur-baturin kada kanan ini kenjak ngurusna. Ini kenjak gawe na. Bapak yang disejangkel-sejangkel lendok. Iap namia kerupuk. Iap namia apa dan pencok. Nah sehingga menurut sebagian ulama ambil hadis dari Siti Aisyah bahwa laik-laik zaman Nabi kulit-kulit korban itu disuruh memanfaatkannya. Ndek nak keluaran nilai. Kulit di zaman Nabi itu dibuat untuk tempat air. Jadi tangka air. Jadi sandal. Isi tepi ya? Nah, di mana dengan minyak kerupuk di zaman Nabi, kerupuk empat. Ada hadisnya tentang memanfaatkan kulit. Nah, maka sebagian ulama mengambil pemahaman dari memanfaatkan ini berarti tetap memanfaatkannya.
boleh dijual, uangnya silahkan. Mau beli peralatan masjid, belikan peralatan masjid. Milih ada bersedekah Malik isi kepel, silahkan sedekahkan. Karena seluruh bagian daripada daging korban itu untuk disedekahkan. Nah, nasi duit dengan berketuan ya mak. Ngombe ini lendong ini. Si kedua, badoknya, apa tengkerengnya, macam-macam isi dalamnya tuh. Dengan malas mersihnya. Dan nampak bebek satu sempi. Udah lega, lega ada orang saya ini harap pengurus. Pare selama narak batur mersihnya beruknya supaya aku sekedian. Lama narak, itu dia kenjaan dengan si mersih kotorannya tuh. Aku bahkan munah bersih, jangan rame, so iya. Nah, sehingga sama, ben kanak-kanak itu tugaskan dia. Remaja, tugaskan untuk bersihkan itu. Dan silahkan dibagi. Tiba saya jak si, milih. Bersedekah, namanya. Jadi intinya, semuanya disedekahkan. Kan? Nekesei si ngeloran daging korban. Allah katakan di dalam Al-Quran, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah daripada daging korban itu, dan berikanlah makan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Maka dibagi tiga. Satu bagian itu dimakan oleh orang yang berkorban. Satu bagian itu adalah untuk fakir miskin. Satu bagian itu adalah untuk orang-orang yang sengsara, orang-orang yang butuh, ya, dan hanya fakir miskin. Ulama membagi menjadi tiga dengan aturan yang berbeda. Pertama, dimakan oleh orang yang berkorban. Si kedua, tebang fakir miskin dan seluruh orang-orang yang butuh, sengsara ke apa dan lain sebagainya. Yang ketiga, hadiahkan. Apa dan hadiahkan? Lamun kena hadiah, bau tebang dengan sugih. Lamun sedekah, ini bau. Karena orang-orang kaya tidak menerima sedekah. Tapi dia bisa kita berikan dari nama hadiah. Iluwe sahabat-sahabat de bos-bos le pekerja nang bajur nu isugeh doang kan si de ngorban atau ngana lo bos nu lende di atas nama sodako hadiah. Jadi boleh memberikan orang kaya, bahkan seandainya pun ada orang non muslim, orang non muslim boleh diberikan tapi bukan sodako. Anak orang non-muslim tidak menerima sedekah. Ya, tapi bisa menerima hadiah, bisa menerima hibah. Nah, sampai begitu dijelaskan sama ulama. Tagulah monara, fakir miskin, luwi angbaya, kita pejulu. Ingatlah. Sekumbe entah nekanggo dengan si ngorbano ngelorang daging korban. Berdasarkan ayat itu kata dibagi tiga, maka sebanyak-banyaknya adalah 1/3. Bebek belilah. Terbungkus-bungkus lapun 15 bungkus jarina. Maka paling banyak yang sudah ambil adalah 5 bungkus. 10 bungkus wajib disedekahkan. Paling banyak. Paling abdol. Bait sekedar. En 15 kilo mau deh. Sekilo baik, 14 itu sedekah. Nindik, ya doang kilangnya daging korban. Itu korban nih, kan? Kita impon sini budi dua nih, kita nih. Bebalik, ini betul-betul gorok, ya. Udah simpan di kulkas dan di sedekah-dekah, ya. Namun memang niatnya untuk sidak. Jadi lamun tengorban, utama niatnya adalah sedekah. Untuk kita, makanlah sekedarnya. Itu yang paling afdol.
Nuh, jamaah. Berikutnya, arak ini dengan berketua. Ya, rame dengan geram berketua. Mbe tejuluang ngekah ustad kecengorban. Yang ketua nih. Di depan tekekah yang lain. Akan ditetau. Ya, nah, nah, nah. Dan arah ongkat-ongkat. Nah, nah. Ngekah no hari ketujuh. Lamun dia bawa hari ketujuh, nanti sampai inara jarak nipas. Di depan masih arah kepeng, masih beli bembek ngekah. Sampai ne jerak nyusu. Di depan masih sampai ne balik. Lamun tutu jak balik berjerak setrau sigaran ngekah. Istawa-tawa nu bener tekekah. Ngorban. Lamun teu wah balik tawa. Si kedua alasan waktu. Waktu ngorban setiap saat, setiap tahun tetap berulang, berulang, berulang. Lagi waktu ngekah ndekna berulang. Nah, jamaah. Di zaman Nabi top hari ketujuh. Tidak ada perluasan. Ulama berpendapat boleh diluaskan. Sampai dengan 40 hari. Sampai dengan 2 tahun menyusui. Sampai dengan balik. Lemun lewat dengan balik. Tidak ada perluasan lagi. Sehingga lemun arah perbedaan. Ngorban atau ngekah di atas balik. Ngorban. Berikutnya. Dengan si mati-mati itu terpejulu ustaz. Terkorbanan ya. Ini amat tersuah mati berjulu itu. Si hidup berjulu. Dendik si mati. Kecuali arak wasiat. Namun wasiat dengan si mati wajib dilaksanakan. Jemaah lemun ku mati. Tanpa hangat ku korban seki. Mati. Wajib dibeliang. Bilangan dibeliang. Harta peninggalan. Melihat ya bimbing. Korban. Karena itu wasiat. Lama dia nak buat wasiat. Saya kata korban yang berjuru. Sida berjuru sidup. Oh dua ini berketuan jamah. Anu pun ustaz. Ganti yang korban. Lalu gana atas nama inantia. Juru almarhumah no. Not juru. Si pertama apakah wahana masan lain dengan dia luah. So no. Sida wahana korban. Dia teman. Sida berjuru. Makat dengan no. Pertama, setiap ibadah itu kita dulu. Kita dulu. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Tuhanku ampuni aku dan kedua orang tuaku. Ha. Ya, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dulu. Baru keluargamu dari api neraka. Alasan kedua adalah dengan lemunah mati jerak nabi syariat. Ya mati yang kota amaluhu. Si hidup masih nabi beramal. Maka untuk amal-amal yang bisa di apa namanya lakukan untuk diri orang yang hidup harus didahulukan. Laik. Arak sopok sahabat berhaji labbaik ala syubrumah berketua Nabi man syubrumah saya syubrumah. Jadi dia datang berniat berhaji atas nama seseorang namanya syubrumah terketuan si Nabi syarang itu betul sudah ada syubrumah dengan tuaku ya mati lah. Nakkan ku haji yang. Hantu wami berhaji. Neman. Berhaji yang terjuluk beruk. Berhaji yang. Haji yang diri. Mek. Beruk haji yang. Dengan tua. No. Ngorban juluk. Hidup-hidup ni. Seninak ni neman. Seninak mek juluk. Anak ni neman. Anak mek juluk. Wah buwe wah. Beruk milih. Berniat ngorban yang tiba si mati-mati. Silahkan. Aku si hidup-hidup ni juluk. Jadi pejuluk si mati tu. Nah sangka. Dendek repotan anak. Kecewain ke jemaah. Nek ke korban yang diri dah.
Namun dah mampu neka-neka korban yang disita. Tak jemak ngerti jemak. So, anak-anak ini korban yang aku boleh nemu. Jadi ingat. Ya. Ngerti. Jadi jamaah selama rahimakumullah. Masalah korban ni kering sekali. Hukum dasarnya adalah sunnah mu'akkadah alal kifayah. Si terakhir. Karena hukumnya sunnah, maka sunnah memakannya. Siapa-siapa yang bernazar, maka hukumnya menjadi wajib. Siapa-siapa orang yang tadi berwasiat, maka hukumnya menjadi wajib. Maka korban-korban wajib tidak dimakan oleh orang yang korban. Nah, jadi korban itu kan dasar hukumnya sunnah. Lalu ini jadi wajib, lamun bernazar. Bahkan sebagian ulama mengatakan lamun ta'yin. Ini dengan musik kode nih, niat kuku korban. Nah itu ta'yin namanya. Bisa jadi wajib. Karena dia sudah niatkan dari sejak kecil. Dan semua korban wajib itu tidak boleh dimakan sama orang yang korban. Menurut Syafi'i. Ada para ulama. Nah wajib, kian tetap suruh ngelorang lah. Kenapa? Karena firman Allah. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Ya. Wa fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar. Dua ayat tentang menyuruh memakannya. Nah, lagu itu lebih hati-hati lebih baik. Lamun tawah nazarang, lamunah menjadi apalah korban wajib, enggak usah sudah kita sedekahkan semuanya. Lebih selamat. Nah itu ada di jamaah. Sana rak berketuan mana-mana sikit dua. Wahyu wahisa. Waalaikumsalam. Banyak sudah ditentukan. Tapi kenapa sekali kita minta umur ada. Allah. Enggak lah. Takdir Allah, qada dan qadar Allah masuk di dalam rukun iman. Wajib kita mengimani bahwa ketetapan Allah itu sudah pasti. Ukurannya sudah pasti. Apa masalahnya sekarang kita minta? Ndek tetahu. Wadah tentuang, pira umur, pira rizki. Tapi apakah seorang tahu berapa umurnya dan berapa rizkinya? Ndek tetahu. Maka bagian kita selaku hamba Allah adalah memohon kepada Allah. Panjangkan umurku. Arahkan aku kepada amal yang soleh. Luaskan rizkiku. Berkahi rizki itu. Misal, pengendengan. Apakah ada pengaruhnya? Pasti. Lamun dek nemele ubah si Allah Ta'ala. Itu hak Allah. Wah, antara entah nemdas. Iya wah, dia nerombok si Allah Ta'ala. Apa gunanya permintaan kita? Sebagai pahala-pahala yang disimpankan Allah di akhirat. Arak dengan taubah, luwe. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Apakah ini bertentangan dengan kadar-kadar? Tidak. Allah memang sudah menetapkan umpama 60. Tapi kan Allah yang menetapkan. Allah boleh mengubahnya. Tidak ada yang bisa melarang Allah. Kalau Allah mau mengubahnya jadi satak teun seigen sili Allah Ta'ala. Denara. Apakah Allah banyak mengubah takdir-takdir manusia? Banyak. Zaman sebelum Nabi Muhammad tu, luwe takdir manusia tu ubah si Allah Ta'ala sebagai mukjizat. Dengan si wahmati hidupan namanya si Nabi Isa. Dengan si neman mati sebenarnya temati yang si Allah Ta'ala. Zaman Nabi Zulkifli jamaah, terjadi wabah penyakit yang luar biasa, corona wah. Ribuan orang mati di tempat itu. Si wayan takut pada mati jamaah, pada lapu pada sugu dengan gubuk mati di dalam hutan dote ini. Akhirnya pada sugu dalam riwayat 7 ribu, dalam riwayat 70 ribu duit dengan si sugu tu.
dengan gubuknya. Maka Allah perintahkan malakul maut jaga ilai luah. Tanti nilai luah gubuk, nilai luah gubuk berun nilai kak berberapa kilo ton dan tercabut nyawan selapun. Padahal itu belum takdir mereka mati. Tapi dicabut nyawanya semua karena Allah perintahkan kepada malakul maut cabut selapun. Mati selapun. Ya. Subhanallah, Nabi Zulkifli memohon kepada Allah, ya Allah, maka mati yang selapuknya sehingga kekajang ibadah ampuni ini pada ya Allah hidupang ya nama hidupang lapuknya Malik dan menjalani takdir mereka. Hanya satu yang tidak berubah, ruan dengannya marak ruan mayat, embun marak embun mayat sampai pada mati sesuai dengan takdirnya. Umur si tebeng nu arak si mati setelah 50 tahun arak, setelah 10 tahun arak sesuai takdir. Lagu selapun dengan si nu embun-embun mayat, ruan maraun mayat. Dia terubah si Allah. Anak-anaknya normal. Karena dia menjalani kehidupan Malik. Kumben apa ampun arak pelajaran di pak anak-anaknya. Ni selapun wah jadi mayat lain ni. Jadi jamaah tawakna dalam riwayat niki jamaah ndek nona mati nona tidupan ndek. Mun ndek tiang salah sekitar siwa jelo juru nona mati ampun tidupan. Pitu atau siwa. Iwa pada mampu ah mara embun mayit. Sehingga waktu pada tidupan no mara film kanak-kanak ke zombie doang. Supaya anak-anaknya itu di belakang hari dia ingat bahwa ini dulu orang-orang tuanya, orang semuanya takut mati. Sehingga mereka lari daripada tempat mereka. Dan Allah menyuruh malakul maut mematikan mereka. Tapi karena Allah kasih sayang, Nabi Zulkifli berdoa, tidupang Malik. Nah jadi takdir nawah tertentuang, hanya kita tidak tahu. Kita punya hak untuk memohon kepada Allah. Dan Allah pun punya hak apakah akan mengubahnya atau tetap menetapkannya. Ngono. Ara. Keluarga besar lah. Ya. Batasan keluarga yang kita jaga itu adalah pertama ku anfusakum diri kita wa ahlikum. Yang dimaksud dengan ahli itu adalah yang paling dekat. Azwajukum wa auladukum. Jadi si paling rapat dalam sebuah keluarga adalah istri dan anak-anak. Ini wah jaga. Lamun wah istri dan anak-anak bisa kita jaga, ada lanjutannya. Lagu ini paling utama nih. Cucu. Kapan? Jika orang tuanya tidak melakukan tugas itu. Jadi wainu. Arah amana kan? Itu kan papu nih. Pasti wainu nih berdua ama. Amaknya sebenarnya sih berdua. Kewajiban tipe anak. Lagu kebetulan bapaknya miskin. Dia bau sih lagi. Kehangan anak nih. Papu nih duit kepeng nih. Bapapu nih sok kayak kehangan anak nih. Ngenau masih. Dia bau sih najah isi. Ina amak nih kurang pengetahuan. Papu nih. Bapapu nih siapa yang kewajiban karinya. Tapi dalam skup yang kecil, tanggung jawab kita nih, jamaah, paling utama adalah istri anak. In selapu teh umat Islam nih. Paham tugas teh. Maka enggak ada wahentahan istri anak. Jemaah anak teh badai anak. Pasti ini badai seni nak juluk pada badai anak. Istri anak. Seterusnya maran tanam. Berikutnya. Menjaga ini kepada seluruh orang yang kita lihat. Kalau waktu kewajiban. Orang ini tidak melakukan kewajiban. Tugas kita menjaga mereka supaya selamat. Mari lakukan kewajiban. Bejorak tini itu gede berjamaah. Kewajiban, anak, mentelah, sholat. Enggak, tak.
Cukup. Si kedua, mungkar. Sesenggi tak kemungkaran, wajib menjaga masih. Kaum muslimin, kaum mukminin si gen terjerumus nuh daripada api neraka, api neraka. Wajib nuh. Marra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Enggak, tetekanggu. Enggak teteduk. Arukah anak bajang, lega bae nanda. Ube jadi nuh. Jadi teh setan, aranya teman kita dengan apa arana? Gawe kemungkaran. Aduh, si dana, dihidupkan dengan apa-apa. Setan masih arana. Setan paku. Yuk jamaah, sengaja separuh. Jadi setan paku. Yang wah sekali. Tuh nulik balik, ledang bajang masih terterawih di lapangan. Yang minyak tempat terawih jelak gempa. Sepuk kelam, batu tersi terawih. Nuarak di dayan lapangan, ngempokang mercon. Tuh si blik-blik ongkat mercon. Puara jamaah terturun ketuk. Mau mehang nah. Antar dia mek tahu lalu. Mek tawa. Nu kita nu. Ustaz yang kena terawih kaca jamaah. Mek mikir gaman. Sida muni. Ustaz benin wasili aku nalil. Iyalah nabak badak jamaah. Kena anda buruk. Aku sili. Ya nasi anuk nu nalil. Jawab nak kena. Ustaz baik-baik benin wasili aku nalil. Astagfirullahaladzim. Pian aku jadi setan pakok si kanak ini. Yang no jamaah. Lamun di demuni. Tiba dengan si gawek kelengiang no. Parana ya tetui bagus no. Pegawiang no. Saya enggak di tuah muni. Astagfirullah. Badak yan. Ya sili tono. Sudah yang tulak. Ya sili tono. Satu hari tentang si anu ni. Ya jadi alasan. Lupa perintah sili aku. Jadi para nendeknya paleh. Nah jadi dalam sekup yang luas seluruh kaum muslimin mukminin ini kita jaga supaya mereka jangan kena sama api neraka. Kewajiban jadi cukup. Nah, jemaah lanjutan iman jemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah dan ngampunin dosa dan kesalahan teh. Mudah-mudahan teh panjang umur dan dicari rezeki si halal dan thayyiban mubarokan pi. Dan beramal soleh ahli dalamnya dan kembali pada Allah dalam keadaan husnul khatimah bisirril fatih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.